Allah, ada, ada. Damn. Kenceng kali ya bang lari ya bang. Aduh, capek ya. Tahu loh, sampai capek banget gue. Ya namanya kita maling, masa jalan pelan-pelan. Makanya jangan banyak kali gini. Ini pojek lagi nih, banyak kali gini nih. Apa tuh? Ini. Dia kan kecil punya dia, jadi gini. Omong-omong, dapat apa aja kita? Oh ya, tadi terambil HP 3 biji sama aku. Keren. Ini kau, Jack. Alhamdulillah. Ini kau. Wah, bisa main game nih kita. Oh iya, main game terus, apalagi ya kan? Game-game paten terus kita mainin. Bang! Bang! Apa, Jack? Bang! Bang! Apa sih, Jack? Ganggu aja bapakmu. Tahu lu, Jack. Main apa kalian sih? Aku lagi main Rise of Kingdom. Apa itu rupanya, Bang? Rise of Kingdoms itu game perang antar peradaban. Oh, game perang. Tapi, Jack, di Rise of Kingdom kita bisa bebas. Contohnya aja, ada 12 peradaban dan masing-masing peradaban ada keuntungannya. Jadi kita bisa pilih yang cocok dengan gaya permainan kita. Kita bebas mau perkaya sumber daya di bagian mana, atau mau didesain seperti apa. Jadi bukan cuma game perang. Di sini kita beneran bangun peradaban. Ngerti gak kok? Ngerti lah bang, bukan yang bodoh-bodoh kali aku. Oh, kau kan memang bodoh. Nah, nanti kalau pasukan udah siap, kita bisa langsung serang kota lawan. Nih, lu lihat nih tuh. Gua habis nyolong kayu sama makanan orang lagi. Cepetan download di App Store atau Play Store. Nanti kalau lu udah download, lu pilih peradaban Inggris kayak gue nih, biar dapat buff attack pemanah. Terus training pasukannya sama markasnya lebih cepat dan kuat. Oh, bolehlah kalau gitu aku ikutan main. Aku download dulu ya. Sip. Wah, ini game masuk list top 1 strategi game. Emang paten nih, Jack. Kau download terus sekarang. Karena aku dengar-dengar mereka lagi bagi-bagi hadiah buat ulang tahun ketiga. Kayak iPhone 13, Switch OLED. Intinya semua barang-barang yang pengen kali kita rampok. Rod, memangnya powermu udah berapa? Gue udah dapat 400 ribu. Emang lu berapa? Lemah kali bapakmu. Nih lihat aku, udah 2 juta. Makanya pakai Jerman. Ada bab kecepatan pelatihan, serangan dan penyembuhan pasukan. Bodoh. Leh, ajarin dong leh, biar dapat poin segitu gua. Ah, gampang kali itu Jarbi. Kau tinggal gabung aliansi aja, terus kalahkan aliansi lain. Kan sama kayak kita kalau lagi ngerampok. Makanya slogan Rise of Kingdom itu Join the Legion, Fight for Glory. Wah, kayak gitu. Iya dong. Gua gabung aliansi lu aja deh. Enggak. Ada 80 juta pemain di seluruh dunia. Bikin atau cari aliansi sendiri aja kau. Sombong. Cek. Buruan men, kita bikin aliansi buat ngalahin si Mail. Oke, ku tunggu kalian berdua. Kalian juga. Kalau kalian merasa lebih bisa bangun peradaban yang lebih kuat dan bisa ngalahin aku, download Rise of Kingdom di description box di bawah. Dan jangan lupa pakai kode Fighting Rock biar dapat bonus khusus. Ku tunggu kalian di Rise of Kingdom. Bang, aduh, tolong bang. Apa nih Semblit? Kenapa kok? Warung saya, Bang, dikuasai sama preman sebelah. Di mana lagi ada preman selain kami? Ada, Bang, di kampung sebelah. Dia datang ke sini tadi ngerampok barang saya. Oh, nggak bisa. Preman lain nggak boleh masuk ke wilayah kita. Oke, cara ngelawannya. Kita pakai strategi dari Rise of Kingdom. Gimana itu, Le? Ikut aku. Apa takut? Mati, tanam! Terus, ya. Luan, luan, luan. Aduh! Ini kau dulu, Sintu. Tolong! Tolong! Enak! Enak! Seimbang kan? Seimbang kan perutku? Ayo, pergi! Itu orang abang! Marzuki!
Kayaknya kuat-kuat orang tuh. Sini kau. Ngapain bang? Sini. Ngapain? Nungging kau, nungging. Kau mau kutolong nggak? Apa? Avengers Example. Kalau gini kan lu bisa bayar utang ke gua. Remang cita. Siap bos. Miskin nih. Makan tuh gorengan tuh. Download Rise of Kingdom. Kutunggu kalian berdua, kalian juga. Kalau kalian merasa lebih bisa bangun peradaban, ya kan? Duduk sini, Bang. Hah? Duduk sini. Oh ya, maaf. Kenapa? 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 Ada apa? Ada apa? Tangan ini kejepit, Bang. Ngampus kan, kalau nggak gini nggak bayar utang lu semua.